Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Faru Serenity. Oke guys, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk kita mereview salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Salah satunya tempat wisata di Desa Lorulun. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Pantai Lorulun merupakan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan tempat destinasi wisata yang jarang didatangi atau dikunjungi oleh wisatawan baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan yang dari luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Panjang Pantai Lorulun ini kurang lebih 2 km guys. Dan pantai ini masih alami banget, artinya di Pantai Lorulun ini belum ada sarana-prasarana dan juga infrastruktur yang memadai. Namun terlepas dari itu, Pantai Lorulun ini memiliki daya tarik tersendiri yang belum diketahui oleh orang banyak, baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan yang dari luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pantai Lorulun ini merupakan salah satu destinasi tempat wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang rekomendasi banget buat sahabat-sahabat YouTube yang ingin berakhir pekan. Monggo silakan datang ke Desa Lorulun ini untuk melihat Pantai Lorulun yang begitu indah, begitu manis untuk berakhir pekan bersama keluarga Anda dan bersama sahabat-sahabat Anda. Silakan datang ke sini karena Pantai Lorulun ini gak kalah menarik, gak kalah keren dengan pantai atau tempat-tempat wisata yang ada di dalam Kepulauan Tanimbar dan juga yang ada di luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gimana sahabat itu, keren kan pantainya? Selain pantainya yang keren, warga masyarakat pun mereka sangat-sangat baik. Mereka welcome banget bagi pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dari dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ingin berakhir pekan di Pantai Lorulun ini.
Oh iya guys, selain tempat wisata, bagi sahabat YouTube yang hobinya mancing, bisa langsung datang ke sini karena selain memiliki pantai untuk berwisata, Desa Lorun ini juga memiliki laut yang kaya akan ikan dan dijamin 100% sahabat-sahabat YouTube yang akan datang berkunjung ke sini akan merasa puas dengan hasil laut yang ada di Desa Lorulun ini. Oke guys, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farus Herditi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.